ya kuis psikologi kita. Baiklah. Silakan dipilih. Pak menunduk. Saya nyesel enggak makan dulu sebelum syuting ini. Ya. Pusingnya berlebihan ini jadi salah fisik enggak secara psikis ini. Karena ini tes psikologis memang. Nomor 4. Kita buka kategorinya. Kategorinya. Ya. Melankolis. Melankolis. Oke. Okay. Ya, ini sifat-sifat orang sensitif biasanya melankolis. Ya. Perhatikan baik-baik. Melankolis ya. Ada seorang wanita bernama Rita. Oke. Okay. Orangnya sensitif, mempunyai suami bernama Mamat. Ini yang tadi namanya melankolis. Bukan. Ini beda, ini anunya beda. Berarti adik ipar kakaknya Mamat. Bukan, bukan. Ini Mamat yang tadi pakai D, ini pakai T. Oke. Iya. Mamat deh. Mamat. Yang ini berarti pakai T. Mamat. Suatu hari Rita dan Mamat mendapat kabar kalau anaknya kecelakaan. Pertanyaannya, nah ini psikologis, pahami laki-laki dan perempuan. Siapa yang pertama kali menangis? Si Wawan kan kecelakaan. Anaknya. Wawan. Yang kecelakaan si Wawan. Anak kecelakaan. 100! Pak, bener ya? Iya. Bener nih. Bener jawabannya. Pak, gak mungkin. Ini gampang banget, gak mungkin, Pak. Gak mau. 100. Gak mau. Ini gampang banget, Pak. Tambah deh. Gak masuk akal lah. Atau gak mau nilai 100? Gak mau, ini aneh. Gak mau nilai 100? Gak. Berarti 0. Ah, itu masuk akal. Nah, tetap 0. Iya. Minus 100. Kok gak jauh? Saya gak jauh. Minus 100. Karena mereka lebih unggul. Iya. Mereka kedudukan lebih unggul. Saya juga masih tahu ya. Enggak, kita tahu juga. Orang kecelakaannya juga si Wawan gak sempat menangis, orang dia pingsan gimana sih? Langsung pingsan, ditabrak langsung pingsan. Kok Bapak tahu? Yang pertama menangis itu orang yang menemukan, yang menolong si Wawan itu. Yang nabrak dia nih. Iya, kok tahu banget sih. Tapi benar-benar deh. Betul. Pep, kita gak nyangka. Benar nih, Pak. Terima kasih lah. Serius nih. Iya. Ya kan? Ya udahlah. Oke, berarti skor sementara tim A adalah minus 100 dan tim B adalah 0. Tetap 0. Masuk akal. Silakan. Oke, silakan. 2. Kita buka. Apakah kategori di 2? Mudah tersentuh. Touchy. Perhatikan biak-biak. Baik. Ada 3 orang sahabat. Oke. Irma, Nabila, Ica. Oke, Irma, Nabila, Ica. Suatu hari mereka bertiga menonton film Titanic. Anda pasti tahu dong. Film Titanic, Irma menonton sampai ketiduran. Oke. Sementara Nabila nonton sambil sedih. Irma sampai ketiduran, Nabila sampai sedih. Sedangkan Ica melihat sambil marah-marah. Siapa di antara mereka yang paling sensitif? Paling. Silakan jawabannya. Saya menjawab Irma. Alasannya? Kenapa? Yang ketiduran itu. Kenapa? Itu kan mudah sensitif dia. Begitu gelap sedikit, langsung nontonnya langsung dia tersentuh, bisa tidur. Tersentuh sofa bioskop langsung tidur. 100! Tempel molor. Apa penjelasannya? Ini ada yang aneh. Penjelasannya apa? Kok gampang banget dari tadi sih? Ya ini psikologis ada sesuatu. Enggak. Ini terlalu mudah. Saya minta yang wah ini digagalkan aja. TTS lagi. Saya udah mulai edik nih. Dengan TTS nih. Skornya menjadi berimbang. 0-0. Bukan 0-0. 100 lawan 100. Yeay. Oh iya. Ya terserah deh. Kok jadi 100 kan tadi dari minus, Pak? Ya, tapi kan awalnya sebenarnya mereka 100. Ada jadi sesuatu yang hilang di acara ini. Apa? Jadi, udah mulai waras ya. Udah mulai waras nih, kan. Enggak, berarti skornya sekarang kita lihat tim A 100, tim B juga 100. Dan ini adalah pertanyaan penentu. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini akan menang. Yang menang dipastikan tidak kalah. Ya iya. Kita buka kategori ketiga. Perasa. Perasa. Orang yang mudah perasa. Merasa. Perasa. Ada 3 orang bertetangga. Aduh. Mamat. Pakai T. Budi. Pakai B. Dan Wawan pakai R.
Kok pakai R pak? Raden Wawan, oh. R Wawan. Okay. Daningrat. Okay. Wawan. Ini bertetangga. Budi. Budi Mamat Wawan. Bertetangga. Perhatikan, ini butuh imajinasi, butuh bagaimana penguasaan tentang teori ruang. Iya. Rumah Wawan. Wawan. Sebelah kanan rumah Budi. Ini Wawan. Ini Budi. Rumah Budi sebelah kiri rumah Mamat. Iya sama aja. Di sini. Mamat. Ya. Sementara antara rumah Budi dan rumah Wawan ada rumah Pak RT. Berarti sekarang ada ya empat okay. rumah itu ya. Sekarang urutkan susunan rumah dari kanan. Jangan nyolek, jangan nyolek. Contoh ya, contoh ya. Oke silakan. Anda itu ya. Harusnya mainnya di imajinasi, jangan cepet bermain. Jadi lupa ini. Oh, no. Jadi lupa. Ya, lupa lagi. Tadi gimana sih? Tunggu, hubungannya sama perasaan. Mohon maaf. Dikurangi 50. Mengganggu ketertiban gue. Oke, jadi silakan jawabannya. Sebelah kiri rumah Mama. Dia lama. Lama. Kita dulu. Udah. Ya, silakan. Ini saya kasih kesempatan lah untuk ya. Dia ya. Kita berini, berempat aja. Wawan, nih, berempat, kamu berempat. Siapa? Sok. Nah, aku jadi Wawan. Kerjasama nih, kerjasama. Ayo, kamu siapa? Wawan. Sebelah kanan. Ini kuis yang akan digagalkan dengan konspirasi. Boleh. Oke. Ini dia okay. Di ibaratkan rumah okay. Nih. Oke, siapa rumah? Siapa yang Mamat? Siapa? Mamat. Siapa yang Mamat? Angkat tangan. Saya Mamat. Siapa yang Budi? Budi, Kak. Budi saya. Misalnya ini misal siapa yang Wawan? Saya Wawan. Baik, berarti kamu Pak RT. Perhatikan baik-baik. Okay. Ini jawaban mereka, Pak. Jawaban mereka betul atau enggak? Nanti saya punya jawaban sendiri. Boleh. Ya. Oke. Okay. Rumah Wawan sebelah kanan rumah Budi. Wawan siapa tadi? Wawan. Budi. Wawan. Wawan. Budi. Wawan. Mamat. Karena Mamat. Siapa sih? Bapaknya kasih nama, Pak. Oh, maaf, Pak. Namanya saya pilih udah sederhana. Siapa yang Mamat? Mamat. Siapa yang Budi? Budi. Saya Budi. Siapa yang Wawan? Ini KPI. Wawan. Pak RT ya. Mamat. Baik. Perhatikan, rumah Mamat. Wawan sebelah kanan rumah Budi. Mamat. Wawan Budi. Wawan sebelah kanan rumah Budi. Wawan. Ya. Sini, kamu sini. Betul. Benar. Saya sebelah kanan rumah Budi. Rumah Wawan sebelah kanan rumah Budi. Benar. Wawan sebelah kanan rumah Budi. Tapi ini bisa jadi artinya lain loh. Rumah Wawan sebelah kanan rumah Budi. Kan gini juga bisa. Benar. Iya. Nah, rumah Wawan terletak di sebelah kanan rumah Budi. Oke. Ini sangat jelas. Karena ini psikologis itu mendasar. Iya. Rumah Budi, sebelah kiri rumah Mama. Tunggu di sini. Juga. Nih, sebelah kiri. Iya, kan kiri gue. Mamat. Iya. Betul, ini di sini. Wawan. Mamat. Wawan. Budi. Ya Budi. Wawan, Mamat, Budi. Ayo ya PRT. Sebelah kiri rumah Mamat itu sebelah kiri. Rumah Mama. Budi. Mamat. Oh, rumah Budi sebelah kiri. Anda enggak, Pak? Mamat. Katanya Ronald. Mamat. Baik. Oke, terus di antara rumah Budi dan Wawan? Budi dan Wawan. Ada rumah Pak RT. Di mana aja? Di mana? Bisa di sini, bisa di sini. Iya. Iya benar bisa di mana bisa di mana aja. Di antara. Sekarang silakan diurutkan susunan rumah masing-masing dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri. Wawan, Pak RT, Mamat, Budi. Wawan, Pak RT, Mamat, Budi. Tapi bisa juga begini. Salah. Nah, ini jawabannya siapa tapi? Yang tadi jawabannya tim mana? Jawaban tim B. Tapi bisa juga begini. Oke, tim B tadi. Wawan, Mamat, Pak RT, Budi. Wawan, Mamat, Pak RT, Budi. Salah. Hubungannya sama perasaan apa ya? Tunggu. Benar itu rumahnya Wawan, Pak RT, sama Budi. Rumah Mamat? Mamat. Sama. Weh, Mamat. Ini Mamat, Pak RT, Budi. Wawan? Orang yang bikin kita pulang ketawa-ketawa. Wawan kan kecelakaan. Ini beda lagi bukan Wawan. Beda lagi kan. Bukan. Lagian kalau Wawan kecelakaan emang rumahnya jadi hilang juga. Kan enggak. Kan enggak ada. Siapa yang mau datang orang lagi kecelakaan? Mungkin menurut Kang Denny, kecelakaannya Wawan tadi rumahnya ambles.
kena longsor. Juga, ya udah gini logikanya gini, diurut. Begini, salah. Pak. Salah. Oke, baik. Silakan kembali ke tempat. Silakan kembali ke tempat. Ini saya akan gambarkan dengan jelas. Tadi rumah Bu Mamat, ini saya gambarkan aja ya. Ini rumah Mamat, Budi, ditulis Wawan, M gitu. Bertetangga. Kita M. Sebutnya misalnya Mamat M, Budi B, E, Wawan W, RT. Ya. Iya. Urutkan susunan rumah masing-masing rumahnya dari tiga, kanan. Rumahnya tiga, ini rumahnya tiga. Jawaban yang benar, rumah. Perhatikan baik-baik. Coba. Hah? Iya. Inilah jawaban yang benar. Rumah. Susunan rumah dari kanan ke kiri itu hambur. Bapak tadi enggak? Enggak. Bagus. Aku udah pulang-pulang sekarang. Ini hambur itu dia MC. MC hambur dia. Bapak ngapain nanya Mamat Wawan Pak RT ngapain? Ngapain Pak? Iya. Hambur apa maksudnya hambur? Hanya cuma mengurut no huruf seperti ini. Terus si Budi itu mau ngapain dia meninggal? Karena Budi, Mamat, Wawan, Pak RT semua tahu bahwa susunan rumah dari kanan ke kiri adalah hambur. Tadi Anda bertanya konsep ruang. Iya, apa ini? Kalau Anda tidak punya imajinasi hamur. Ruang, Anda tidak bisa menyusun H A M U R. Bisa aja. Bisa harum. Bisa murah. Itu jadinya kalau kata-katanya murah. Terus hubungannya sama soalnya apa, Cak? Kan perasaan. Jadi kan kalau pertanyaannya kan sangat jelas. Anda telah melukai perasaan kami, Cak. Hambur tapi, Pak, itu hambur. Iya betul, makanya urutkan susunan rumah dari kanan ke kiri. Saya udah bisa pulang sekarang. Rumah dari kanan ke kiri? Hambur. Iya. Ini itu dia. Ini sama dengan kata kasur rusak. Itu dibaca dari mana juga, dari kiri ke kanan dengan kanan ke kiri itu sama aja, Pak. Dan ini kan beda, hambur, Pak. Tapi betul, dibutuhkan konsep ruang. Karena takutnya kalau nggak pakai konsep ruang, nggak bisa baca dari kanan ke kiri. Karena nanti ditaruhnya acak-acakan. Ini siapa ya ngomongnya lama-lama? Ini host saya. Saya ini yang ngasih tahu. Baik, kita bacakan skor. Oke, baik, tim A berhasil mengumpulkan 50. Kita menang, Pak. Menang apanya? Mesti bangga gak sih kalau kita menang? Dan bangga tim B dengan segala perjuangannya, selamat berhak mendapatkan poin 100. Berarti tim B, Pepi dan Ronald, oh maaf, Budi dan Wawan. Pak, udah Pak. Budi yang ini, Pak. Hamur tadi, hamur, Pak. Mamat dan Wawan berarti berhasil memenangkan, mendapatkan hadiah. Ada hadiahnya? Hadiahnya adalah kapal pesiar. Oke. Nah, kok jangan? Ini, Pak. Udah, kapal pesiar. Ini. Kapal pesiar terus? Ini. Kapalnya nggak bisa masuk. Ini jangkarnya dulu. Tadi, abadikan dulu dong. Diabadikan dulu. Pak, foto dulu dong diabadikan kalau... Ini bentar, Pak. Ini kapalnya tidak bisa masuk, tapi jangkarnya di bawah. Apa enggak ke bawah ombak? Ini ke bawah ombak, Pak. Wah, jangan salah. Kapal kesiar yang bagus itu jangkarnya ada serepnya. Pak, emang ban serep? Tapi kayaknya ini jangkarnya kita lempar aja nih ke rumah pemirsa yang ada di rumah. Supaya pemirsa enggak kemana-mana. Karena kita masih akan seru-seruan tetap di WIB Waktu Indonesia. Bercanda. Sedikit banget saya kayaknya ya. Baperan. Berperan sebagai apapun cocok dia. Bukan berperan, baper. Suka bawa perasaan.